Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan saya Hejo. Hari ini Teteh masih di kebun seperti biasa. Hari ini Teteh mau masuk ke kandang burung punyanya Kang Haji. Kebetulan mau ngasih makan. Kita intip yuk dalamnya. Gimana? Ini kandang burung ini diameternya sekitar 3 meter. Jadi rencananya isi burungnya yang kecil-kecil, burung parakit, burung lakbet, terus ada juga murai. Kita masuk yuk. Barusan ada tragedi, si Bobby mau ngejar aku, jadi akunya lari ke dalam. Aduh, 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 aduh. Bentar ya. Kita masuk sebentar. Nah, ini dia taman kandang burung. Kandang burungnya. Jadi kandang burungnya itu ada di bawah pohon. Kita masuk. Nih. Jadi di atasnya ini adalah pohon cengkeh. Pohon cengkehnya juga udah tinggi. Udah berapa puluh meter ya ini ya. Nah, di bawahnya itu biar teduh-teduh, kita jadikan kandang burung. Nah, ini ada sebagian dahannya yang enggak dipotong. Ini rencananya buat burung nangkring gitulah. Ini pohon kopi. Ini kopi kan ya, Kak? Ini pohon kopi. Terus ini ada jambu. Ini ada pohon belimbing. Nah, yang si kandangnya itu kita sekat bagi dua. Tapi yang bagian sini belum kita isi burung. Yang udah isi bagian sini. Indah sekali ya. Tuh, lihat. Tuh, hai. Tuh. Ini ada burung parakit sama apa sih deh, burung apa? Lakbet. Lakbet. Ih. Tuh ya. Tuh. Tuh. Ini minumannya, ini makannya, ini sama Mang Pepen sama Mang Jejen lagi dipasang. Tuh lihat deh. Baru ada 3 pasang. Sama murai 1 pasang. Tapi murainya belum dimasukin. Iya. Si ganteng.